Kini tentara gabungan Han dan Buyo telah menarik diri dari perbatasan Cholbun. Mendengar kabar menggembirakan tersebut, Jumong pun lantas menemui Susono. Jumong meminta izin Susono untuk membantu Buyo yang kini sedang menghadapi krisis kelaparan. Non. Awalnya Susono menolak karena perbuatan Jumong tersebut sama saja dengan bunuh diri. Namun Jumong punya pendapat lain. Ia ingin merangkul Buyo seperti ia merangkul klan-klan lainnya. Susono mengerti akan maksud Jumong. Akan tetapi jelas Raja Gemba angkuh dan keras kepala untuk menerima bantuan dari Jumong. Keputusan Jumong yang dinilai membantu musuh tersebut juga ditentang oleh para perwiranya. Mereka takut itu akan menjadi bumerang bagi mereka. Namun Jumong yang lebih tahu Raja Gemba, ia pun menjelaskan bahwa Raja Gemba sebenarnya adalah tipe orang yang bijaksana. Setelah pembicaraan dan perundingan, akhirnya Susono pun menawarkan diri untuk pergi ke Buyo. Meski sempat dikhawatirkan, namun Susono meyakinkan mereka bahwa ia bisa bernegosiasi dengan Raja. Singkat cerita, Susono pun telah tiba di Buyo dan disambut oleh Pangeran Daiso. Daiso tertawa sinis karena menilai Susono telah berani mendatangi markas musuhnya. Susono kemudian mengungkapkan keinginannya bertemu Raja untuk menyampaikan pesan dari Jumong. Daiso pun kemudian pergi untuk menyampaikan pada Raja Gemba mengenai kedatangan Susono. Saat Daiso pergi, Susono menyerahkan sebuah bungkusan berisikan pakaian sutra kepada Sayong. Susono menyuruh Sayong untuk memberikannya kepada Yowa selama ia bernegosiasi dengan Raja. Saat Susono sudah dipanggil masuk, barulah Sayong meminta izin pada Songju untuk menemui Yowa. Jelas Songju melarangnya. Sayong kemudian menitipkan bungkusan pakaian sutra kepada Songju untuk diberikan kepada Yowa. Awalnya Songju kembali menolak. Akan tetapi nurani Songju terketuk setelah Sayong mengungkapkan bahwa Jumong hanya ingin memberikan pakaian kepada anaknya yang sama sekali belum pernah ia lihat. Atas nama persahabatan masa lalu, Songju pun terpaksa menerimanya. Raja mempertanyakan alasan Jumong memberikan bantuan kepada Buyo. Susono menjelaskan bahwa tidak ada alasan selain rasa simpatik Jumong dan balas budi terhadap Buyo. Namun Susono meyakinkan bahwa Jumong sempat berkata pada dirinya bahwa Raja Gemba adalah sosok yang sangat memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karenanya, dengan Raja menerima tawaran ini maka rakyat akan sangat tersentuh. Raja terdiam dan akan memikirkannya. Di saat Raja diam, tiba-tiba saja dengan sembrononya Susono memohon kepada Raja agar mengirimkan Yohwa dan Yesoya kepada Jumong. Jelas Raja marah mendengar itu dan mengira bahwa itu adalah syarat dari Jumong jika Buyo menerima bantuannya. Susono berkata bahwa Jumong tidak pernah menyuruhnya berkata demikian. Permintaan tersebut adalah murni darinya. Raja marah dan kemudian mengusir Susono keluar. Setelah pertemuan itu, Daiso membujuk Raja agar menerima tawaran Jumong saja. Hal itu tentu dinilai sebagai strategi efektif untuk membunuh Jumong saat negosiasi. Daiso kemudian menemui Susono dan memintanya memanggil Jumong untuk datang ke Buyo. Jelas Susono menolak permintaan tersebut karena ditakutkan Jumong akan berada dalam bahaya. Daiso marah menuduh Susono tak mempercayai Raja. Namun dengan keberaniannya Susono mengungkapkan bahwa bukan Raja yang tak ia percayai, melainkan Pangeran Daiso itu sendiri. Susono meminta agar negosiasi diadakan di wilayah netral yaitu perbatasan Buyo. Daiso berpikir dan kemudian menyetujuinya. Sementara Songju memberikan bungkusan dari Sayong untuk Lady Yohwa. Setelah Songju keluar, Yohwa kemudian mencari-cari sesuatu di dalam kain. Siapa tahu ada THR yang diselipin oleh anaknya yang sedang merantau. Setelah merobek-robek kain tersebut, barulah ia menemukan selembar kain yang menggambarkan petunjuk keluar dari Istana Buyo. Tak jauh dari situ, Naru dan para pengawal yang bertugas mengawal Raja Gemba tengah berkumpul. Diam-diam Daiso memberikan perintah pada Naru untuk membunuh Jumong di tempat negosiasi. Nah, secara tidak sengaja, pelayan Yohwa mendengar perintah itu. Ia pun lantas segera melaporkan hal tersebut kepada Yohwa.
Mengetahui anaknya dalam bahaya, Yahua pun kemudian mengajak Soya keluar dari sini secepatnya untuk memberitahu Jumong. Sementara itu, Susono kembali ke Gerubu dan menyampaikan keinginan raja untuk bertemu dengan Jumong. Jumong senang mendengar kabar itu karena ia mengira bahwa Raja Gemua akan menerima tawaran tersebut. Yang mengejutkan adalah ternyata Susono yang menyelipkan peta rahasia tadi kepada Yahua. Tentu mengetahui itu, Jumong pun terkejut. Susono menenangkan Jumong agar tidak khawatir karena ia yakin bahwa Yahua dan Soya akan datang ke Cholbun dengan selamat. Sin berpindah pada Daeso yang tengah memimpin rapat mengenai negosiasi raja dengan Jumong. Karena hanya 20 prajurit yang bisa ikut di tempat perundingan, maka Daeso memerintahkan Naru untuk menyamarkan prajurit Buyo sebagai warga sekitar. Di pihak Jumong juga sama. Kala itu, Jaisa juga memimpin strategi untuk melindungi Jumong selama perundingan. Di situ Mogul masih tak terima dan marah-marah karena mereka membantu Buyo. Yobo menenangkan Mogul agar jangan sekali-kali protes mengenai keputusan yang diambil oleh Jenderal Jumong. Sementara itu, Jumong sedang berada seorang diri di padang rumput, sembari memikirkan tindakan Susono yang gegabah memberikan peta kepada ibu dan istrinya. Tentu hal itu membuatnya cemas dengan keselamatan keluarganya. Singkat cerita, malam telah tiba. Yahua bersiap pergi dan agar bisa keluar dari kamarnya, ia pun meminta dayang-dayangnya menyampaikan pesan pada pelayan kuil ramalan bahwa Yahua ingin bertemu dengan Maoryong. Setelah itu, pelayan kuil meminta izin pada penjaga untuk membawa Yahua kepada Maoryong. Di tengah perjalanan, Yahua mengatakan bahwa barang yang ingin ia berikan pada Maoryong telah tertinggal. Akhirnya, pelayan kuil pergi terlebih dahulu sementara Yahua memanfaatkan situasi untuk kabur. Beberapa saat setelah Yahua pergi, Raja Gemua tiba-tiba ingin bertemu dengan Yahua. Namun sayang sekali Yahua tidak ada di kamarnya. Penjaga mengatakan bahwa Lady Yahua sedang pergi menemui peramal Maoryong. Merasa curiga, Raja Gemua pun bergegas menyusul Yahua ke kuil ramalan. Namun lagi-lagi Yahua juga tak ada di sana. Di saat yang bersamaan, kita akan diperlihatkan Yahua, Yesoya, Yuri, dan pelayannya sedang melewati terowongan menuju keluar istana. Mengetahui bahwa Yahua dan Yesoya telah hilang, Raja Gemua pun lalu memerintahkan Daeso untuk mengerahkan semua pasukan menangkap Yahua dan Yesoya di sekitar istana Buyo. Naru, Songju, dan seluruh pasukan Buyo pun memulai ekspedisinya. Keesokan harinya, Yahua dan Yesoya berjuang keras menghindari diri dari kejaran pasukan Buyo. Melihat banyaknya pasukan, Yahua pun menginstruksikan untuk berpencar. Sementara Yahua memancing prajurit, Yahua menyuruh Soya agar segera naik perahu. Yesoya menolak karena ia tidak tega dengan mertuanya itu. Namun Yahua terus mendesak Yesoya agar pergi memberitahukan informasi kepada Jumong mengenai rencana Daeso. Soya menangis, ia kemudian menyuruh Yuri agar memberi hormat kepada neneknya sebelum pergi. Yahua mendekati Yuri seraya berpesan kepadanya untuk tumbuh menjadi pria yang kuat. Tak ada waktu lagi, Yahua kemudian memaksa Soya agar segera pergi. Dengan berat hati, akhirnya Yesoya pun pergi meninggalkan Yahua. Setelah Soya pergi, Yahua dan pelayannya pun langsung memancing Naru untuk mendekatinya. Akhirnya mereka tertangkap dan diinterogasi mengenai keberadaan Yesoya saat itu juga. Dipaksa seperti apapun, Yahua jelas mengaku tak melihatnya. Merasa tak bisa lagi menekan Yahua, Naru kemudian bertanya kepada pelayan Yahua. Pelayan Yahua juga sama, ia tidak mau memberitahukannya. Akhirnya pelayan tersebut pun harus tewas di tangan Naru saat itu juga. Setelah itu, sementara Naru mencari Yesoya, ia pun menyuruh Songju agar membawa Yahua ke istana. Tak jauh dari situ, Soya dan Yuri berusaha melewati lembah yang cukup terjal. Beruntung ia lebih dulu melihat keberadaan Naru dan ia bersembunyi. Namun tak lama itu tiba-tiba saja Soya terpeleset dan jatuh pingsan.
Menyaksikan kejadian itu, Yuri menangis memanggil ibunya yang tengah tak sadarkan diri. Kita balik lagi ke Yowa yang dibawa ke istana Buyo menghadap raja. Raja bertanya kenapa Yowa kembali mengkhianatinya sedangkan ia sudah berkali-kali berjanji akan membawanya pada Jumeng jika waktunya sudah tiba. Yowa dengan dingin mengungkapkan kebusukan raja yang ingin membunuh Jumeng padahal Jumeng ingin membantu Buyo. Menyikapi tersebut, raja seolah tak tahu. Yowa membenarkan memang raja tidak pernah memerintahkannya untuk membunuh Jumeng. Namun, raja sengaja tidak melihat ketika orang-orang di sekitarnya ingin membunuh Jumeng. Yowa tegas mengatakan bahwa tujuan Jumeng hanyalah mengembalikan kejayaan Gojusun. Toh jika Jumeng akan menyerang Buyo, maka ia sendiri yang akan menghentikannya. Namun, raja berpendapat lain. Dengan mengembalikan kejayaan Gojusun, artinya ia ingin menghancurkan Buyo. Yowa mengembalikan perkataan raja dengan mengingatkan, bukankah dulu raja dan Haemosu bekerja sama untuk mengembalikan tanah Gojusun? Yowa kini sudah tak mempercayai raja lagi. Ia pun lalu membalikan badan. Raja berteriak menyuruh agar Yowa tidak pergi. Ia pun lalu menarik pedang dan mendekati Yowa. Raja mengancam bahwa jika membunuh Yowa dapat mengembalikan Yowa pada sisinya, maka ia akan melakukannya. Mendengar itu, Yowa terdiam dan tidak gentar sama sekali. Justru ia menyuruh raja agar membunuhnya. Yowa mengaku walaupun tubuhnya ada di dekat raja, namun jiwanya tetap bersama Haemosu dan Jumeng. Kata Yowa sembari berjalan melewati Raja Gemba. Setelah itu ini yang terjadi. Ya, raja dengan tega membunuh Yowa. Setelah Yowa tersungkur, barulah Raja Gemba seperti tersadar dari amarah yang membutakan matanya. Ia kemudian menjatuhkan pedangnya dan memeluk Yowa. Sebelum memejamkan matanya, Yowa berkata bahwa raja sangat telah menyedihkan. Di sisi lain, Yuri menangis membangunkan ibunya yang masih pingsan. Kerasnya tangisan Yuri akhirnya membuat Soya terbangun. Setelah tersadar, Yesoya pun melanjutkan perjalanannya walaupun kakinya terkilir. Tak jauh dari situ, secara bersamaan Tuan Huang dan pasukan Han sedang dalam perjalanan menuju ke Chang'an. Tidak sengaja Yesoya pun bertemu dengan mereka. Otomatis para prajurit mengejar Yesoya dan menangkapnya. Tuan Huang bertanya apa yang dilakukan Yesoya di tengah hutan seperti ini. Soya mengaku bahwa ia hanyalah pengungsi yang kelaparan dan berusaha keluar dari Buyo. Saat ditanya siapa namanya, Yesoya menjawab bahwa namanya adalah Gem. Tuan Huang lantas bertanya di mana ayah anak yang sedang ia bawa. Yesoya mengaku bahwa suaminya telah dibunuh di gerbang perbatasan selama melarikan diri. Tuan Huang menarik napas panjang dan menyuruh prajuritnya untuk memberikan makanan dan minuman. Yesoya memohon agar melepaskannya saja. Namun Tuan Huang berkata bahwa kini tidak ada lagi yang menjaga mereka. Oleh sebab itu Tuan Huang mulai saat ini akan merawat mereka. Meski ngotot memohon agar dirinya dilepaskan, namun Tuan Huang tetap bersikeras menyuruh prajuritnya agar membawa Yesoya ke Yontugon. Ketika Jumeng dan beberapa prajurit Damul hendak berangkat ke Yongchun, Yongchun ini adalah tempat di mana negosiasi antara Jumeng dan Gemba diadakan ya guys. Mendadak, Mogul dan Oyi datang berlari-lari. Dengan berat Oyi memberitahukan info yang ia dapat, bahwa Yowa dan Yesoya telah mati ketika sedang mencoba pergi dari Buyo. Dalam kesendiriannya, Jumeng menyendiri untuk mengobati luka di hatinya. Jumeng mengingat pesan terakhir ibunya bahwa ia harus melupakan segala hal tentang Buyo, baik itu yang mulia bahkan ibunya sendiri. Hal itu merupakan pesan terakhir sekaligus harapan dari Yowa agar anaknya dapat mewujudkan negeri yang diimpikan oleh Haemosu. Tak jauh dari tempat tersebut, Susono melihat Jumeng yang tengah berkabung.
Ia sadar walaupun selama ini Jumong selalu tegar dalam menghadapi masalah, tapi Jumong juga manusia yang punya rasa sedih dan prihatin. Sementara itu, pasukan Goguryeo dan perwira masih mencari keberadaan Yesoya dan Yuri. Mereka berharap Yuri dan Yesoya masih hidup, agar kesedihan Jumong dapat berkurang. Hari yang mulai sore membuat Chanso pesimis dan sempat berpikir untuk pulang saja. Namun, Oi tetap bersikukuh mencari keberadaan Soya dan Yuri. Tetap tenang dan berpikir rasional, Mari dan Hyobo yang masih berharap atas keselamatan istri Jumong mulai menerima kenyataan, dan lebih memilih untuk mencari jasadnya sebelum binatang buas memakannya. Pencarian tersebut berlanjut hingga malam hari. Trio Dumguk datang menemui trio Wekwek dan memberitahu bahwa mereka menemukan sepatu di dekat Sungai Biryu. Dari yang mereka ketahui, sepatu tersebut merupakan sepatu keluarga kerajaan. Kemungkinan besar sepatu tersebut merupakan milik Yuri anak Jumong. Bu Yu menambahkan bahwa mereka juga tidak sempat untuk menyusuri sungai karena arusnya yang terlalu deras. Sikap temperamental Oi pun meledak. Spontan ia mengajak Mari untuk menyerang Bu Yu. Yupo yang sudah tak tahan lagi juga satu suara dengan Oi. Namun sayangnya di pihak Trio Dumguk tidak menyetujui hal tersebut, hingga suara pun terpecah menjadi dua pihak berbeda. Buyum yang saat itu bergabung, ia dapat menengahi perbedaan pendapat tersebut. Buyum menasihati mereka bahwa saat ini harusnya mereka bersatu. Jika para prajurit tahu ada perpecahan di antara para perwira, maka mereka akan berkecil hati. Di sisi lain, Wunha tampak terkejut mendengar pemakaman Yohwa yang akan dilaksanakan di Gunung Pendiri. Sekedar informasi, pemakaman di Gunung Pendiri hanya dilakukan untuk jasad para raja dan ratu. Tentu hal ini merupakan penghinaan besar bagi Wunha yang menjadi ratu dari Buyo. Wunha merasa dirinya tetap tidak dihargai bahkan setelah kematian Yohwa. Ia pun pergi untuk menemui Yang Mulia. Sayangnya ia tidak diperbolehkan masuk oleh Songju. Wunha yang tak sabar meluapkan emosinya dengan berteriak di depan kamar raja. Beban pikiran yang berlebih membuat Wunha lemas dan tak sadarkan diri. Sebagai anaknya, Yongpo berniat untuk menyalurkan suara ibunya kepada raja. Namun emosi Yongpo yang amat membara tiba-tiba surut karena melihat keadaan raja yang tak jauh berbeda dengan ibunya. Yongpo mencoba memastikan kesadaran raja dengan memanggil nama ayahnya. Sayangnya, raja hanya diam dengan tatapan kosong tanpa semangat hidupnya. Kini Yongpo pun jadi kasihan juga terhadap ayahnya itu. Selanjutnya, Jaesa dan Mari yang selesai melakukan penelusuran kembali kepada Jumong dan melaporkan mengenai perkembangan yang mereka dapatkan. Jaesa memberitahu Jumong bahwa Yohwa akan dimakamkan dengan pemakaman yang terhormat di Gunung Pendiri. Kemudian Mari memberikan sepatu kulit dan menjelaskan kepada Jumong bahwa kemungkinan sepatu tersebut adalah milik Yuri. Mari mencoba untuk memberikan semangat kepada Jumong. Namun karena keadaannya masih berkabung, Jumong menyuruh mereka kembali. Jumong yang menerima sepatu tersebut hanya bisa memandanginya dengan air mata terus-menerus mengalir dan tak sanggup untuk dibendung. Setelah Jumong agak tenang, ia mengajak Oyi untuk menemaninya pergi ke Gunung Pendiri Buyo secara diam-diam. Sementara itu, keadaan Raja Gemba juga belum berubah. Dirinya yang telah berada di Gunung Pendiri belum pernah makan sekalipun semenjak kematian Yohwa. Tiba-tiba saja Raja memanggil Songju dan memberitahukan bahwa kemungkinan Jumong akan datang ke sini. Raja berpesan kepada Songju untuk membubarkan seluruh penjaga yang ada di sana. Ia menambahkan bahwa ketika Jumong datang maka tak perlu memberikan perlawanan. Firasat Raja tepat ya guys. Jumong datang di Gunung Pendiri pada malam harinya. Dan Songju berpapasan dengan Jumong. Songju tak memberikan perlawanan dan hanya berkata bahwa raja telah menunggunya di dalam. Jumong pun masuk sendiri tanpa ditemani Oyi. Jumong berkata kepada raja bahwa ia akan mengambil jenazah ibunya.
Namun karena obsesinya, raja tak mau menuruti perkataan Jumeng. Ia memperingatkan Jumeng bahwa jika Jumeng membunuh raja di sini karena balas dendam, maka Jumeng juga akan terbunuh sia-sia meninggalkan negeri yang telah dibangun. Raja menambahkan bahwa sebaiknya Jumeng memberikan hormat kepada jenazah lalu pergi dari tempat tersebut. Emosi yang memuncak tak membuat Jumeng buta dan tuli dalam menghadapi keputusan. Jumeng memberikan penghormatan terakhir kepada ibunya dan beranjak pergi tanpa memperlebar permasalahan yang terjadi. Keesokan harinya, jenazah Yowa pun dibakar. Upacara tersebut pun berlangsung haru. Terlihat juga bahwa raja masih sangat kehilangan sosok Yowa. Matanya berkaca-kaca melihat ke tempat pembakaran seakan menyesali tindakan yang telah ia lakukan. Tak jauh berbeda dengan Jumeng yang sedang dalam perjalanan bersama Oyi. Ia pun berhenti sejenak untuk sekedar melupakan kesedihan yang telah melandanya. Di malam harinya, Susono menemui Jumeng untuk melihat keadaannya. Susono tahu bahwa kata-kata tidak dapat mengembalikan semangat Jumeng untuk memimpin Goguryeo. Namun Susono mengingatkan Jumeng bahwa kematian Yowa serta keluarganya adalah bentuk pengorbanan yang telah mereka lakukan demi Jumeng dan Goguryeo. Jika Jumeng tetap berlarut dalam kesedihan, maka pengorbanan yang telah dilakukan oleh ibu dan keluarganya akan sia-sia. Di pagi hari, Jumeng, Cholbun, dan pasukan Damul mengadakan upacara kematian untuk Yowa, Yuri, dan Yesoya. Di tengah upacara tersebut, terdapat burung yang mendarat di depan Jumeng. Diketahui burung tersebut membawa sebuah pesan sandi. Ketika Jumeng membuka, ia teringat perjalanannya pulang dari Gunung Pendiri. Ternyata ketika mereka kembali dari Gunung Pendiri, mereka bertemu dengan Bigemsen. Bigemsen memberikan ucapan selamat kepada Jumeng dan memberitahunya bahwa saat ini ia telah berhasil menyatukan Cholbun dan layak untuk mendapatkan salah satu dari dua benda pusaka yang tersisa. Segera Jumeng pun melihat isi peti yang ada di samping Bigemsen. Ternyata peti tersebut berisikan sebuah zirah perang yang merupakan peninggalan dari Raja Gojusun. Di dalamnya juga terdapat sebuah buku kuno yang berisikan tentang rahasia pandai besi Gojusun. Oyi yang ada bersama Jumeng bertanya kepada Bigemsen tentang keberadaan benda pusaka terakhir. Bigemsen berkata bahwa hal tersebut akan didapatkan oleh Jumeng ketika ia telah menemukan rahasia dari pandai besi Gojusun di buku tersebut. Setelah itu, Bigemsen pun pergi. Usainya upacara tersebut, Jumeng dan para petinggi Goguryeo mengadakan rapat. Di sana, Jumeng membawa zirah tua dan juga besi yang diberikan oleh Bigemsen. Semua orang yang ada di sana tergagum dengan apa yang dibawa oleh Jumeng. Jumeng berpesan bahwa kode yang ada dalam buku tersebut harus segera dipecahkan karena itu merupakan rahasia dari pandai besi Gojusun. Di lain sisi, Daiso mengadakan rapat dengan petinggi Buyo. Paman Daiso memberi kabar bahwa rakyat Buyo marah karena mengetahui Yowa telah dibunuh oleh raja. Selain itu, Raja Gemua kehilangan semangat hidup dan tujuannya dalam memimpin. Atas dasar itulah, Paman Daiso mengusulkan untuk menjadikan Daiso sebagai Raja Buyo. Hal tersebut dapat membuat para petinggi sependapat karena yang dikatakan Paman Daiso ada benarnya juga. Namun, Dukbul sebagai Perdana Menteri menolak dan memberikan alasannya bahwa hal tersebut tentu bertentangan dengan peraturan. Dukbul menjelaskan bahwa tugas Daiso sebagai Putra Mahkota sementara adalah membantu Raja, bukan merebut tahtanya. Daiso yang sudah terbiasa menghadapi penolakan tersebut terlihat sangat tenang. Namun, dalam kalimatnya ia memberikan sedikit ancaman, bahwa toh pada akhirnya nanti ia akan tetap menjadi raja tanpa perlu mengotori legitimasi yang ia miliki. Setelah diskusi tersebut usai, Dukbul, Songju, dan Jenderal menerima laporan bahwa pengaruh Daiso kini menyebar. Hal itu didapati dari beberapa pengawal pribadi raja yang telah membocorkan informasi pribadi raja kepada Daiso. Dukbul, Songju, dan Jenderal sebagai pionir kerajaan tak ingin raja dikudeta oleh anaknya sendiri. Dukbul memerintahkan untuk menghukum mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.
Di tempat lain, Pak Jarwo tengah sibuk dengan buku Pandai Besi peninggalan kerajaan Gojusun. Setelah lama untuk berusaha memahami isi buku tersebut, Pak Jarwo menyerah karena ia tak mampu untuk memahaminya. Kedatangan Hyupo memberikan ketenangan kepada Pak Jarwo, sebab dirinya tahu betul bahwa ada seseorang yang mampu berkapasitas dalam memecahkan kode atau bahasa asing di negeri Cholbun. Ternyata orang yang dimaksud oleh Hyupo tersebut adalah Sayong. Kali ini ia tengah berusaha menerjemahkan isi dari buku tersebut agar dapat dipahami oleh Pak Jarwo. Selanjutnya di kota Hyeontugeon, keberadaan Yesoya berhasil ditemukan, namun saat ini ia tengah ditahan oleh seseorang yang bernama Tuan Huang. Usahanya untuk melarikan diri beberapa kali digagalkan oleh Tuan Huang. Walaupun Yesoya diperlakukan sangat baik oleh Tuan Huang, ia juga mendapat ancaman bahwa jika Yesoya berniat untuk kabur sekali lagi, maka Tuan Huang tidak akan memberi belas kasih dan membunuh anaknya. Bersamaan dengan itu, Pangeran Yongpo datang ke rumah Tuan Huang. Refleks Yesoya menyembunyikan wajahnya dan anaknya agar keberadaannya tidak diketahui oleh Buyo. Urusan dari kedatangan Yongpo ke Tuan Huang adalah untuk meminta bantuan agar ia bisa mendahului Daiso dalam merebut tahta kerajaan. Sayangnya tawaran tersebut tidak langsung diterima oleh Tuan Huang dengan alasan ia membutuhkan waktu untuk memikirkannya terlebih dahulu. Dalam keputusasaannya, Pak Jarwo menyendiri di pabrik besi. Di tengah malam tersebut, Sayong datang dan memberikan kabar gembira bahwa ia telah berhasil menerjemahkan bahasa dari buku Pandai Besi. Di malam itu juga, ia bersama karyawannya segera mempraktekkan cara-cara yang tertulis dalam buku yang telah diterjemahkan oleh Sayong. Pagi pun tiba, Pak Jarwo telah berhasil membuat sirah yang sangat ringan. Untuk menguji ketahanan dari baju tersebut, Jumong menambahkan panah tepat ke baju tersebut. Akhirnya, zirah ringan dan kuat dapat dibuat oleh Pak Jarwo. Panah Jumong tak bisa menembus baju tersebut. Semua orang yang melihatnya ikut senang. Segera Jumong menyuruh Pak Jarwo untuk memproduksi zirah tersebut lebih lanjut. Dalam kesibukannya, Jumong mengunjungi Pak Jarwo untuk melihat proses produksi zirahnya. Pak Jarwo yang tahu akan kedatangan Jumong mengajak Jumong untuk menemui beberapa anak pengungsi yang telah dirawat oleh Pak Jarwo. Ternyata kedua anak tersebut telah menemukan sebuah ramuan yang dapat menghangatkan badan hanya dengan mengoleskan ke badan. Tentu hal itu akan sangat membantu para tentara dalam cuaca dingin. Jumong sangat bangga kepada kedua anak tersebut. Ia berharap kelak mereka dapat menjadi penerus dari Pak Jarwo. Di kemudian hari, para tentara yang telah mendapatkan persenjataan lengkap berkumpul di tengah aula. Jumong memberikan orasinya bahwa walaupun negaranya sudah banyak sekali menerima cobaan, namun semangatnya dalam menyatukan wilayah Gojusun dan mengusir negara Han masih tetap membara. Maka dari itu, ia akan memulainya dengan menyerang Hyeontugeon. Akhirnya, setelah sekian lama menyatukan klan, untuk pertama kalinya Jumong menyatakan perang. 이번 것이요.